Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Mika Garasi and Trip. Oke, kita jalan-jalan lagi untuk hari ini. Ikuti terus videonya, jangan lupa subscribe. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan ke pantai. Kan kita nggak pernah ke pantai selama ini. Selama ini kan kita jalan-jalannya itu naik gunung. Oke, kita akan coba nyari pantai yang ada di dekat sini. Tambah ini kayaknya ini. Bekas tambak udang ini, tapi kayaknya sudah nggak dipakai lagi ini. Kurang tahu juga.
Ya mobil sepeda ro pinggir. Enggak, enggak bisa. Siap. Wah, keren. Oke, kita parkir di sini aja. Memang kita nyari yang suasana yang sepi-sepi, yang nggak banyak dikunjungi orang. Dan ini memang cocok untuk kita ini. Pantainya ya ada pengunjungnya, tapi ya nggak rame. Padahal ini hari Minggu, masih sepi. Mungkin juga karena PPKM, tapi setahu saya pantai ini memang jarang pengunjungnya. Belum banyak yang tahu di sini soalnya. Oh iya, sekedar informasi, ini pantainya ini terletak di pinggiran kota Banyuwangi. Jadi dekat sama Banyuwangi, kotanya itu sama kota Banyuwangi. Lewat nanti? Ya, sama kotanya cuma 2 kiloan lah. Mungkin yang mau main-main ke sini untuk warga bola sini masih sepi kok. Oh iya, ini sebenarnya muara loh ya. Ini sebenarnya muara, tapi nggak tahu ini muaranya namanya muara apa. Tapi yang jelas ini kayaknya masih masuk wilayah Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Kota Banyuwangi. Nama muaranya nggak tahu juga. Mungkin ya muara Sobo mungkin juga. Keren loh di sini. Untuk warga Banyuwangi mungkin bisa berkunjung ke sini. Dan ini untuk airnya yang dari sungai ini jernih, sangat jernih. Nggak kotor juga. Bagus lah pokoknya. Dan di seberang sana itu terlihat Pulau Bali itu. Terlihat kayak gunung itu Pulau Bali itu. Nggak tahu gunung apa namanya itu. Ya, dorakin, terong engkel.
Wes. Suasana sudah semakin sore, sudah capek juga. Waktunya kita pulang. Mungkin untuk video kita kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya. Oh ya, ini sebelum kita pulang ini kok kita menemukan pemandangan yang sangat bagus ini dalam perjalanan pulang ini, makanya kita berhenti sebentar ini. Sangat bagus. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.